Roti melon kesukaannya yang dijual di kedai Meron Tetu macam mana? Roti melon yang terkenal tu ke? Betul-betul. Dengan luaran harumnya daripada puri lemon asli. Roti melon tu memang rangup dan isinya pula lembut dan empuk macam pipi saya ni. Bila sekali makan mesti jatuh cinta punya lah. Tak susah ke nak beli roti tu sebab ia cepat habis dijual. Alah hal tu. Hari ini saja jualan terhad 400 biji. Wah, kalau macam ni bolehlah kita beli. Saya akan berusaha. Saya pun nak makan. Sebelum tu tolong saya dulu boleh? Nah. Dah siap pun. Cantiknya kita hias. Tadi siap kita pernah-pernah siapkannya. Tak lama lagi roti melon tu mula dijual. Nobita, tolong rahsiakan tentang hadiah ni daripada Dorami ya. Panjangnya barisan. Bolehkah saya beli ni? Harumnya bau. Seratus biji yang pertama. Baru aja siap. Jualan dibuka sekarang. Marilah beli. Saya nak 5 biji. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya. Saya nak beli. Saya beli. Bagi saya 15 biji. Saya nak 16 biji. Saya nak semua yang ada. Kali pertama habis dijual. Nanti saya tak dapat lagi. Tunggulah dulu. Dalam iklan kami pun ada tertulis kali pertama 100 biji. Masih ada 3 kali jualan untuk encik beli. Lagi 3 kali ke? Saya mesti beratur. Selamat pagi, Nobita. Selamat datang, Encik Dorami. Selamat terjadi saya ucapkan. Terima kasih. Wah, cantiknya semua ni. Doraemon yang buat. Pagi tadi kami sama-sama pasangkan. Gembiranya saya. Mana abang saya? Dia pergi beli hadiah lah. Apa agaknya? Tak sopannya saya. 16, 17, 18. Kali ini saya mesti dapat beli. Bisa jatuh. Bahaya. Dah duit awak. Terima kasih. Baiknya awak. Tak kisahlah apa pun. Selamat jalan. Jualan kali kedua dibuka sekarang. Cepatlah sikit. Ini dia. Seterusnya. 16 biji ya. Kalau macam ni saya tak dapat beli lagi. Gunakan alatlah. Tak boleh. Hadiah mestilah diperoleh sepenuh hati dengan tangan saya sendiri. Kali kedua dah habis dijual. Habis dijual lagi ke? Encik, ada 2 kali lagi lah.
Lambatnya abang saya ni. Apa dah jadi agaknya? Kejap lagi baliklah dia tu. Bukan dah lama sangat ke? Biar saya pergi tengok. Ke mana dia pergi? Tak boleh, tak boleh. Tetamu mesti tunggu kat sini. Biar saya pergi tengok ya. Hai, itu dia Nobita. Nobita! Jangan lari, jangan lari. Berani awak tak datang konsert saya. Tak guna. Alamak, kata sentuh saya terjatuh. Mana dia? Mana dia? Mana dia pergi? Di situ. Di situlah, di situ. Ini kata sentuh awak. Terima kasih. Terima kasih banyak, ya. Alamak barisan saya. Nenek dah bagi ruang. Marilah beratur. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya hari ini hari lahir adik saya. Saya nak juga belikan roti melon kegemaran dia. Oh, cucu nenek pun hari ini hari lahirnya. Dia pun memang suka kan roti melon ni. Ayakah? Tolong! Saya tanya kamu saja nak pergi konsert awak. Sekarang awak kena dengar saya nyanyi 24 jam. Tolong! Tolong! Saya tak nak, Maaf, Nobita. Saya tak boleh tolong. Jangan lari, Nobita. Jangan lari. Saya terpijak. Maaf, ya. Maafkan saya. Tunggu, Nobita. Ini dah teruk ni. Nenek, saya takkan lupa jasa nenek seumur hidup. Saya ada hal kecemasan ni. Sekarang tak boleh. Baik, doktor. Kayu Bertenang! Kerja! Giant, kenapa kita rasa marah tadi, ya? Ya, tak iyalah. Apa dah habis dah? Saya tak dapat nak beli lagi lah. Macam mana pun saya nak beli roti melon tu juga. Ada sekali lagi lah. Nasib tak baik, ya? Nenek pun sama ke? Nenek akan terus berusaha demi cucu nenek. Jualan kali terakhir roti melon dibuka sekarang. Mana nenek tadi? Saya cuma nak 20 biji. Baiklah. Nak berapa? Tiga biji. Terima kasih, ya. Nah, ni dia. Berjaya! Semuanya habis dijual. Minta maaf, lain kali, ya. Dah habis ke? Dari tadi saya beratur, tapi tiba-tiba saya ada hal pula. Boleh buatkan lagi untuk saya tak? Sebiji pun tak apalah. Bukannya kami tak nak untung lebih, tapi kami dah tetapkan terhad 400 biji saja. Tapi saya nak juga berikan cucu saya rasa roti melon ni. Nenek, tak apalah. Ambillah saya punya ni. Ya, ambillah, Anah. Tapi, bukankah ini hadiah untuk adik kamu? Tak apa. Ini tanda terima kasih saya pada layanan nenek tadi. Untuk cucu ni. Jangan sedih lagi, ya. Baik, kan dia? Dah balik pun dia, Abang! Pergi ke mana tadi? Risau betul saya. Maaf, buat kamu menunggu pada hari yang penting macam ni. Ini dah beli tak hadiah dia? Saya tak dapat beli. Abang tak perlulah belikan hadiah. Dorami? Ah.
Nah, ini roti melon kamu. Ambillah ya. Hmm? Abang ni. Terima kasih. Sedapnya bau. Kamu ada abang yang baik tau. Apa yang berlaku tadi, Doraemon? Itu rahsia lah. Selamat hari jadi. Ha, terima kasih ya. Silakanlah. Saya makan dulu. Nak juga ke? Nah, kita makan. Mari kita makan sama-sama. Kita makan dulu. Sedapnya. Cik Dorami, awak dah berapa tahu sekarang? Tak baik tanya umur orang perempuan lah. Kalau macam tu berapa berat kamu? Abang ni.